mana lah eh. Okay. Product for written report. Ini penting. Eh, ikut arahan yang saya nyatakan. Saya tak nak kejap library, kejap macam-macam lah. Jenis font. Eh. Jenis font yang ada. Yang pertama syarat adalah 4 atau 5 ahli kumpulan dalam sebuah ni. Write minimum 17 eh. 17 and maximum 20 pages. Tulis eh. 17 minimum pages. Okay. Dan juga maximum 20 pages. With regard of the country that you've chosen eh. Dengan negara yang kamu telah pilih tu eh. So maximum 20, jangan melampau-lampau sangat sampai buat esis eh. Format adalah area 11 forwarding eh. Area 11 eh. Area 11 ni contohnya lah yang saya tulis macam ni kan. Yang ni tulisan yang saya pilih ni adalah area 11 eh. So area 12, area 12 adalah macam atas ni. Macam ni atas area 12 untuk tajuk. Okay, justify. Justify kalau kita tengok dekat ni adalah, kita tengok kat ni. Kalau justify, paragraf tu maknanya dia lurus eh semua. Lurus eh. Mana yang paling hujung sekali dia jadi lurus eh. You justify, okay. Dan juga include table of contents and numbering and put numbering page and references at the last page of your report eh. Okay, letakkan nombor, okay, nombor. Macam ni bawah dia saya tulis kat sini nombor eh. Nombor. Dan juga references dan juga rujukan eh. Okay, at the last page. Kalau tak follow, tak baca, buat saja and then tak ikut ni memang saya potong separuh daripada mata. Kalau 20 orang dapat dah 10 paling maksimum boleh dapat eh. Follow the instruction. Okay, anything dalam dunia ni ataupun dalam pekerjaan kamu, you need to read the instruction first. Okay, train yourself to read eh. Arahan yang diberikan eh. Supaya kita buat tu tak salah, tak perlu buat 2-3 kali eh, pasal kita tak baca instruction eh. Lepas tu, divide your reports according to several different chapters eh. So, bagikanlah report kamu kepada beberapa chapter eh. Kalau dah habis cerita tentang the background of the country, okay, tutup kat situ. Lepas tu, mulakan chapter yang seterusnya iaitu economic background eh. Di buku surat yang baru. Janganlah semua nak sambung buku surat eh. Buat report dengan bagus eh. Buat report dengan teliti dan kemas. Ini nombor 5, provide turn-in report eh. Ini penting. Anti-plagiarism software result eh. Sebab ada jenis pelajar yang kerja ni bila dia ambil, contohnya dia ambil ni, dia copy paste directly eh. Dia copy paste directly. Kalau kata contohnya ada, dia copy paste. Ini dia ambil, ada niat dia ambil. Eh. Kalau kita tengok dekat journal ke apa, dia ambil, dia copy and then dia letak. Tak boleh eh. At least hilangkan mark ataupun marker eh, ataupun kita panggil internet mark. Kita boleh nampak kalau orang tu meniru atau tidak atau copy paste eh. Copy paste atau tidak. Pasal dia akan jadi biru kat sini. Dia akan jadi biru eh. Okay. So, saya dekat 16 tahun saya kerja kat sini. Memang saya dah nampak macam-macam eh. So, jangan tipu lah. Kalau saya boleh perasan bahawa ini adalah plagiat eh. Okay. So, provide Turnini report. Turnini report ni adalah satu software. Dia tidak boleh melebihi 30% eh. Dia tidak boleh melebihi 30% eh. Apabila kamu hantar report turn in ni sambil kamu hantar kamu punya report tu. Tak boleh lebih 30% kita follow ataupun tiru isi-isi daripada internet eh. So dia akan detect eh. Ini adalah satu syarat wajib yang diberikan oleh UiTM lah pada pelajar-pelajar yang buat report ataupun assignment eh. Assignment. Alright, number 6, include front page that bears all your group member name eh. Masukkan front page yang ada semua nama ahli kumpulan kamu dan juga nama saya. Ni nama saya yang betul-betul ni eh. Jangan salah nombor, salah nama pula eh. Kalau salah nama sure. Macam-macam bapak saya jadi lain eh. Sure. Boleh dengar lagi tak? Hello? Sure, ada orang tak boleh masuk. Ada orang nak masuk? Tak boleh masuk. Boleh masuk. Hmm. Tak boleh masuk pasal lambat dah tu. Orang dah masuk dah, dia tak masuk lagi eh. Okay. Mana? Masuk. Tak ada pun. 27. Apa lagi tak ada pun. Dia ada 26 orang sekarang. Apa namanya tadi? Dah lupa dah. Ha. Okay. Nama sir. Jangan salah. Ha?
Dapat. Dah sampai dekat nama sir, jangan salah. Saya tak bagi masuk lagi ke? Saya tak dengar. Ada seorang kata tak boleh masuk, sir. Seorang tak boleh masuk? Ah, dah request dah. Tak ada kan? Masuk pukul apa? Syami. Alah, lambat. Orang dah masuk kelas lama dah. Nak deny ke nak admit ni? Ini kali masuk awal. Lambat-lambat masuk. Okey, orang dah sampai mana dah? Okey. Seterusnya, okey tadi. Make sure that you follow all in. Sebelum buat assignment tu nak hantar pada saya, tengok satu persatu. Okay, you follow the instruction or not? Adakah awak follow instruction yang diberikan? Deadline adalah pada 17 hari bulan. 17 hari bulan Disember. Tak boleh lewat. 18 hari bulan Disember saya tak terima dah. So, hantar sebelum habis hari Khamis tersebut. Jadi, send the report along with each individual presentation at Google Classroom. Hantar dekat mana? Hantar dekat sini. Dekat Google Classroom Gamua ni, submission kan? Hanya ketua kumpulan saja yang hantar untuk group report ni. Kalau ada 7 kumpulan, ada 7 saja yang hantar. Yang lain-lain tu dia akan mewakili kawan-kawan yang lain. Mewakili kawan-kawan yang lain. Jangan gatal pula kamu nak hantar juga walaupun kamu bukan ketua kumpulan. Ketua kumpulan saja submit kat sini. Okey. Ini adalah untuk group report. Individual presentation. Kat sini adalah markah 20% lagi adalah individual presentation. Adalah kamu punya presentation yang individu. Yang arahan adalah prepare a video presentation individually based on the topic of your group has chosen. All group members must present the report according to the divided subtopic. Jika kamu buat subtopic economic background, present tentang yang itu, Jangan nak present semua. Ada present divided subtopik yang kamu telah bagi-bagi antara ahli kumpulan. So video kan. Jadi masa adalah 5 hingga 10 minit. Saya tak nak bila kamu present, kamu pakai t-shirt, pakai apa. Saya nak kamu dress formally. Kalau lelaki pakailah macam nak pergi kerja tu, pakai tie ke apa-apa ni, pakai blazer, pakai coat. Kalau perempuan baju kurung apa semua, baju business lah. Okay? Kita professional sikit. Bila bagi presentation, walaupun duduk di rumah, dirakamkan. Rakamkan. Present and do not read. Ini penting. If you read, severe marks, deduction will be given. Kita present, bukan kita baca. Kalau kamu, saya nak kamu baca, tak perlu buat presentation. Kamu just duduk depan saya, baca. Saya nak kamu present. Present tu lain lah. Bila present, kita lain dia kan. Tangannya lain, matanya lain, kita cakap pun berbeza, bukan mengikut skrip sangat. Jadi itu adalah present. Make sure, nombor 6, make your presentation creatively with any graphically interesting video editing. But make sure within permissible boundaries. Okay, pastikan tidak melampau-lampau lah. Do not overdo it, do not touch sensitive issue or out of topic. Jadi deadline of presentation hantar tu pada seminggu selepas hantar group project 24 hari bulan. Sebelum Christmas. So ini adalah arahan dia. Mana nak dapat? Tengok dekat Google Classroom. Lu jadi kawan baik kamu Google Classroom ni kerana macam-macam diletakkan di dalam Google Classroom. So, alright. So kita tengok kat mana nak hantar video dia. Saya dah letak kat situ presentation of group report. Hantar dekat sini. Bila nak turn in, pastikan hantar. Dan keluar nama kamu, turn in. Kalau setakat hantar and then tak check ni, mana dia tak terima ataupun ada attachment, tak ada apa ke. Kamu rasa kamu hantar tapi tak ada. Jadi saya tak nak minta lah. Memang dia kamu hantar kosong nama kamu je lah. Walaupun ada video tu tapi tak ada dapat kat saya. Pastikan attend. Pastikan hantar sebelum pada tarikh 24 Disember. So any question? Any question pada semua? Yang ni. Ada soalan apa-apa tentang yang ni? Is there any question, guys? Saya ada soalan. Apa dia? Kuat sikit dia. Okay. Okay, slow sangat dia. Sekejap. Kuatkan sikit dia. Saya dengar tak? Saya dengar slow.
Oh iya ke? Okey, okey. Dekat belah saya dengar lagi tu. Macam saya kuat dia. Okey, cakap. Okey, sir. Yang okay, untuk dengar, individual dengar. Presentation tu. Okey. Kita kena present based on sub yang kita dapat kan? Yep. Okay, and then video tu submit separate from group members or saya nak kami compile? Okay, separately eh. Nanti saya akan compile saya sendiri. Saya nak benda tu ada 27 yang hantar, nanti saya akan nak asingkan. Okay, kalau kata ambil group dari Bosnia eh. Jadi saya akan ambil mana yang Bosnia, saya akan masukkan dalam folder saya. Saya sendiri akan sorting kan nanti. Okay, tak perlu hantar ikut group. Group report saja yang written, yang bertulis saja hantar, ketua dia yang hantar, yang compile kan. Tapi untuk presentation, okay, individu, hantar individu, hantar individu ni. Boleh? Boleh, sir. So, jelas, faham. So, thank you. So, dia punya pemakahan bergantung lah. Mana dia, kalau kamu contoh dia, kamu ni group, ni report bagus, tapi video tu tak selera, video presentation tu dia maka dia akan berbeza-beza lah pasal setiap orang dia ada kelebihan dan juga ada kelemahannya eh. So kamu rasa kenapa ni aku group dengan si A tapi maka dia A, aku dapat B tolak kan ataupun B campur kan, padahal hantar sekali kan. Jadi ingat eh bahawa okay, bila melibatkan individu ni projek ni dia akan berbeza maka dia. Jadi jangan bandingkan maka kamu dapat dengan kawan kamu dapat tadi eh. Kalau itu adalah pemakahan saya nampak dia ni bagus dia dapat lebih lah. Nampak kamu yang biasa kurang sikit makah, nampak kamu yang teruk lagi kurang makah. So walaupun reportnya, induknya sama eh, iaitu negara ni sama iaitu kamu buat satu grup eh. Okay. Itu adalah tentang tentang kamu punya ni lah, presentation dan report. Hantar cepat, jangan lambat-lambat buat. Kalau boleh cari maklumat tentang negara tersebut, bincang lah, bincang. Jangan ada sama tajuk untuk satu kumpulan tu, sama lah tajuk dia eh. Okay, kita pergi pada chapter 2 eh. Chapter 2 ni, okay, chapter 2 ni saya telah letakkan, sekejap, lupa pula saya nak share. Chapter 2 ni saya telah letakkan beberapa benda yang baru dalam tu. Yeah, antaranya rakaman audio, rakaman audio untuk minggu lepas actually. Untuk minggu lepas. Sekejap, ya kan ni minggu lepas. Okay. Nampak kan dekat saya punya screen tu nampak kan? Tunggu dekat situ saya bagi audio. Okay, bukannya video eh. Saya ni letak audio. Okay, letak audio. Kalau kita tengok ke sini nanti buka lah. Buka lah. Ini lah file ni. Kamu ni boleh buka? Kenapa aku tak boleh buka ni? Boleh buka eh? Kalau test tu, okay. Jadi setiap benda ni saya telah explain eh. Saya telah explainkan setiap yang kamu ada ni, semua saya telah explainkan dalam cara-cara dia eh. Nak saya cerita ke atau nak dengar audio? Kemudian satu lagi dia dah masuk chapter ketiga. Baru masuk chapter ketiga. Nak saya explain chapter kedua ke atau nak dengar audio sambil baca nota yang saya bagi ni? Jawab. Rasa-rasa yang mana? Saya explain. Tapi kita ada sejam eh. Okay. Alright lah. Takpelah. Okay. Saya explain lah macam tu. Okay. Saya tengok mana. Okay. Kita tengok dekat. Alright. Sila lihat kamu punya nota ni, sila lihat nota ni, okay. Untuk chapter yang kedua eh, chapter yang kedua tajuknya ni ada tambahan sikit eh. Okay, tajuk ni adalah tarif eh, tajuk ni adalah tarif, non-tarif barriers and regional economic integration eh, okay. Tajuk yang chapter yang kedua adalah tarif ataupun cukai, bukan cukai dan juga kerjasama ekonomi serantau eh. Kerjasama ekonomi serantau, regional economic integration eh, regional economic integration. Kalau ada kertas salin lah maksud dia eh.
kalau kita pergi pada regional economic integration ni, takkan nak tulis integrasi, nak tak apa integrasi tu. Integrasi tu maksudnya kerjasama ekonomi serantau, regional tu maksudnya serantau. Jadi ada tiga komponen dalam chapter ni, which is kita akan cerita tentang tarif, tarif-tarif, halangan bertukai, dan kita akan bincang tentang halangan bukan cukai, bukan yang berbentuk cukai. Jadi the first two tu saya akan cerita kat sini, the first two saya akan cerita kat sini, itu tarif and non-tarif. Okay, apakah maksud tarif? Tarif barriers, TB ataupun tarif barriers, TB, halangan bercukai. Beza dia tak banyak. Kita tengok di sini halangan bercukai ataupun tarif, tax. Dalam TB kita tak panggil sebagai tax, kita panggil sebagai tarif. Monetary tax collected by government for product and services that being exported or imported. Kat sini tambah sikit, to other ataupun slash from other countries. To other ataupun slash from other countries. Cukai berbentuk keuangan yang dikutip oleh kerajaan daripada barangan dan perkhidmatan yang diekspor ke negara lain ataupun yang diimport daripada negara lain. To another countries slash ataupun palang from another countries. Jadi dia punya definition dia. Definition. Jadi apabila kita bila sebut tentang tarif, dia punya hasil utama dia adalah duit. Itu cukai. Cukai kenapa dipanggil monetary? Kerana hasil dia adalah duit. Okay, kita collect duit. Bila kita cukaikan somebody, kita akan dapat duit. Manakala non-tariff barriers ataupun NTBs, NTBs, non-tariff barriers, halangan bukan berbentuk cukai adalah non-monetary. Kita tak kenakan cukai kat sini, tapi kita kenakan yang kita panggil sebagai satu halangan ataupun restriction. Okay. Non-monetary restriction, halangan bukan berbentuk kewangan yang dibuat, made by government, yang dibuat untuk apa? Untuk siapa? Untuk barangan import ataupun barangan export, ataupun perkhidmatan export dan import. Made by government for import and export product and services. Contohnya, barangan import daripada luar negara, dia nak jual daging, dia nak jual daging daripada Australia. Australia nak export daging ke Malaysia, jadi kita import daging. Jadi kalau non-monetary barriers ni, kita kenakan syarat tambahan. Kita kenakan cukai duit, satu-satu part. The other part adalah kita kenakan syarat tambahan. Kita nak jual pada consumer di Malaysia, kena daging halal. Jadi kita letakkan syarat tambahan. Halangan dia adalah letakkan syarat syarat dia, sijil halal daripada JAKIM. Ha, itu contoh non-tarif. Dia benda yang tak melibatkan duit tapi melibatkan peraturan dan syarat-syarat tambahan yang dikenakan. Jadi, kenapa tarif dan tarif-tarif dan non-tarif penting? Kerana dia memang berkait rapat dengan aktiviti trade ni atau ekspor dan import ni. Tarif penting kerana dia memberikan sumber pendapatan yang besar pada sesebuah negara. Kalau kita berjaya mengutip cukai, cukai adalah satu benda yang besar. Bila kita kutip cukai pendapatan, cukai import, macam-macam cukai, jadi kaya. Mau tak kaya, macam Malaysia kena akan cukai import untuk kereta daripada luar negara 300%. 300%. Kalau harga ni RM100,000, harga asal di Jepun nak bawa ke Malaysia adalah RM100,000. Bila sampai ke Malaysia jadi RM400,000, tambahan RM300,000 lagi. Pasal kita ambil RM300,000. Sebab tu dia terpaksa jual mahal dekat Malaysia. Nak cover balik cukai tersebut. Nak cover balik dia bayar pada kerajaan Malaysia. So far, understand atau tidak? Understood. Faham. Understood. Oh, faham. Okay. Alright, So, okay. Secara lengkap ni kita tengoklah tarif is act that is collected by government from any foreign and domestic MNC that want to export and import product. Juga ini punya ni lah, saya ulang balik dia punya ni lah, okay. Right. So, non-tariff barriers di sini adalah non-monetary restriction by government to limit untuk menghadkan, untuk menghadkan ataupun kita bagikan syarat tu pasal kita tak nak lambatkan bila kita kenakan NTBs kepada barangan-barangan import non-tariff barriers. Kita sebenarnya kita punya serampang dua mata. Satu, kita nak ikut arahan kita ataupun peraturan di Malaysia.
Yang kedua adalah kita nak hadkan barang ni daripada masuk secara lambatan. Okay. Bayangkan kalau kereta daripada luar negara masuk secara lambatan, habis Pro 2 dan juga Proton. Nah, jadi kita kenakan syarat tarif dan juga non-tarif barriers untuk pengeluar-pengeluar kereta tempat luar negara. Boleh tak apa. Okay. Jadi di dalam kategori ini saya akan ceritakan macam mana ni tarif ini dikutip. Macam mana tarif ini dikutip. So kita pergi pada the next one, iaitu tarif barriers terbagi pada tiga. It's divided into three types. Ada tiga, ada tiga jenis tarif barriers. Kita pergi pada tarif, kita tak pergi pada NTB dulu, kita pergi pada tarif dulu. Okay. Ada tiga, iaitu yang pertama adalah export tarif, iaitu cukai export. Yang kedua adalah transit tarif, cukai persinggahan. Kita panggil sebagai cukai persinggahan. Okay. Nanti kita tengoklah contoh dia macam mana cukai persinggahan ini. Dan nombor tiga adalah import tarif. Paling-paling banyak sekali kita akan kutip dekat sini, import tarif, cukai import untuk barangan yang nak masuk ke dalam negara kita. So, kita tengok satu persatu. Tiga jenis ni dia ada dia punya definisi tersendiri ya. Okay. Untuk export tarif tax that is collected from MNC tambah kat sini tax that is collected from domestic MNC. From domestic MNC. Mana dia? Cukai yang dikutip daripada MNC tempatan that want to export their product to overseas market. Yang dia nak export daripada Malaysia ke luar negara, kita kenakan cukai export. Tapi tak banyak selalu kita kenakan kerana kita nak jaga MNC kita ni tidak terbeban. So, kita kenakan cukai juga tapi cukai export nama dia. Okay. Jadi kita tengok example macam contoh di sini, when Proton from Malaysia export their car to UK, government impose export tax to Proton. Dia kenakan export test to Proton. Kita tengok kat sini, Proton from Malaysia ini adalah kita punya MNC daripada tempatan. Jadi bila dia nak export kereta-kereta Proton ni ke United Kingdom, kerajaan mengenakan cukai export kepada Proton. Kat mana dia kutip? Sebelum naik kapal, kapal kontena atau kapal yang bawa kereta tu dekat pelabuhan Kelam, kita kutip. Tempat-tempat pelabuhan-pelabuhan utama kita kutip, ataupun lapangan-lapangan terbang utama kita kutip. So export tarif mudah. Dia punya ni adalah amat mudah untuk kita terangkan export tarif. Manakala, ingat kita collect from domestic MNC. Manakala untuk transit tarif. Bila kita sebut tentang transit, di mana dia ring a bell. Contohnya kamu kalau biasa naik kapal terbang. Contohnya kalau kamu nak pergi ke umrah ke Arab Saudi. Kita naik kapal terbang daripada KLIA, kita transit. Contohnya kita singgah, transit tu maksudnya bersinggah. Singgah, kita transit di satu lapangan terbang yang lain. Mungkin kita transit di Bombay ataupun Mumbai sebelum kita sambung perjalanan ke Jeddah. Lapangan terbang Arab Saudi, Riyadh ke. Itu dia. Maksudnya transit di sini adalah kita singgah sementara. Kita tak duduk lama kat situ. Maksudnya transit ni adalah cukai transit dikenakan. Apalah cukai transit ni? Tarif that is collected by government from any ships. Slash kan perkataan ship to any transportation. Cukai yang dikutip oleh kerajaan daripada mana-mana kapal kontena, kapal kargo, kapal barang, kapal apa. Ataupun mana-mana pengangkutan. Mana-mana pengangkutan. Tak kira lah kereta api ke kapal terbang ke. Yang transit, yang stay temporarily at our facilities ataupun port. Yang stay ataupun singgah sementara untuk mengisi minyak, untuk mengisi bekalan makanan, untuk repair. Jadi kita kenakan cukai transit. Pada mana-mana kapal, mana-mana kapal terbang, mana-mana kereta api, mana-mana lori. Kenakan cukai. Bila dia masuk ke dalam negara kita menggunakan kemudahan jalan raya, kemudahan pelabuhan, kemudahan lapangan terbang, dia kena bayar. Kita panggil sebagai transit tarif. Okay. I hope you understand yang ini. Saya harap kamu faham transit tarif. Jadi selalunya apabila saya mengexplain kepada pelajar-pelajar saya dulu tentang transit tarif, kita kena tengok gambar. Baru nampak sikit graphically macam mana kita illustrate transit tarif ni kat mana. Kita tengok kat sini. Buah kapal ni kapal. Ni kapal nampak kapal.
nanti ingatlah dia perlu pergi kapal ya. Okay. Sebuah kapal daripada India, the place ataupun harbour of origin, the point of origin ya, ataupun POO dia adalah India. Tempat dia asal, kapal ni daripada India membawa buatan bawang. Jadi dekat pelabuhan India, kita ambillah pelabuhan Calcutta, Calcutta ke apa. Kerajaan India mengenakan cukai ekspor kepada bawang ni. Asal apa? MNC ataupun syarikat tempatan nak ekspor keluar. Okay. Jadi diletakkan muatan bawang tu ke dalam kapal. Jadi di mana dia nak jual? Dia nak jual ke pasaran China. Dia nak jual dari India ke pasaran China. Ke pasaran China. That is why dia ada tanda apa tanda ni. Okay. Jadi dalam perjalanan melalui Lautan Hindi and then dia masuk ke Selat Melaka. Okay. Dia singgah berlabuh di Pelabuhan Kelang. Di Pelabuhan Kelang Malaysia. Iaitu kita punya port pelabuhan kita. Kemudahan pelabuhan kita. Untuk mengisi minyak, okay, dan juga membaiki kapal, mungkin dalam perjalanan ada masalah, okay, ataupun dia nak isi minyak, selama satu minggu. Barangan ini iaitu bawang import ini tidak diunggah, tidak diunggah keluar, dia stay dalam kapal, tapi kapal yang mengalami, okay, repair, pembaikan dan diisi minyak, dia stay satu minggu kat sini, dekat Pelabuhan Kelang, So dalam selepas habis satu minggu, dia bertolak kembali ke China, okay. Jadi transit tarif ni kita kenakan dekat sini. Apabila dia berlabuh saja di Pelabuhan Kelang, kita kenakan transit tarif untuk kapal itu walaupun dia tidak membawa muatan untuk Malaysia. Dia guna kita punya facility. So kita kenakan. Dan macam orang, kita berhenti yang miski juga. Okey, bayarlah. Bayar air ke bayar elektrik ke apa kan. Sementara, okey, walaupun untuk sehari dua. Okey, kalau kita jenis sedekah lah tapi ni kena bayar. Okey. So apabila dia menyambung pelayaran ke China, okey, kat China pelabuhan Shanghai kita katakan, pelabuhan Shanghai lah dikenakan satu lagi yang kita panggil sebagai import tarif di sini. Import tarif dah settle, transit tarif dah settle, apabila sampai barang-barang import tu ke destinasi akhir dia, kat sinilah dikenakan cukai import. Kat sinilah dikenakan cukai import. So faham atau tidak tentang transit tarif ini? Faham, sir. Faham, Clear? So, kamu akan nampak, Jadi, yang ini iaitu import tarif ni komponen dia agak teknikal sikit. Sebab import tarif ni adalah salah satu cukai yang besar kita kutip daripada barangan import, Okey, kita tengok import tarif lah, Tax that is collected by government from foreign MNC product and services that want to enter our country. Cukai yang dikutip daripada kerajaan, daripada foreign MNC, syarikat-syarikat luar negara punya barangan yang nak masuk ke dalam negara kita. Okay. So contoh kat sini, Toyota from Japan must pay import tax to Malaysian government when Toyota cars enter our country. Ini dia punya, ni lah directly dia punya maksud dia. Okay. Jadi untuk import tax, kita collect, kita kutip atau kita calculated using three methods. Ada tiga kaedah apabila kita pecahkan. Jadi kaedah untuk export tarif tak ada. Transit tarif straightforward, export tarif straightforward. Tapi untuk import tarif ada tiga kaedah kita kutip atau tiga methods, tiga kaedah yang kita kira bagaimana jumlah yang perlu dibayar cukai import pada kerajaan kita. Yang pertama adalah A, kita panggil sebagai ad valorem tarif method, AD. Ad valorem tarif method. Ini adalah satu perkataan Latin. Satu perkataan Latin yang kita panggil sebagai nama lain dia ataupun in English adalah percentage. Cukai peratusan. Kaedah cukai peratusan. Kaedah cukai peratusan. Ad valorem bermaksud percentage. Ad valorem. B, okay. Ataupun kita boleh pakai kaedah yang kedua, iaitu kita panggil sebagai specific tarif method. Kaedah cukai mengikut berat. Kaedah cukai mengikut berat. Contohnya sesuai untuk barangan-barangan yang boleh kita timbang. Macam kereta tak sesuai kita letakkan spesifik. Pasal kereta dia berat gila habis, kena bayar ikut berat. Contoh dia macam beras, macam gandum, macam nak, itu sesuai sebab dia kukal, sesuai untuk ditimbang berat dia. Makalah C,
Ataupun kita boleh pakai kaedah dia, yang ketiga kita panggil sebagai compound tariff method. Kaedah cukai berganda. Kaedah cukai berganda. Compound dia ni, kalau kamu ingat lagi bisnes matematik atau part one, compound interest. Maknanya bila kita dapat interest, faedah berganda. Bila kita simpan, kita dapat compound interest. Compound di sini ni bukan maksud denda. Di sini maksud compound di sini adalah cukai berganda. Compound tu di double ataupun double. Double taxation. Compound tu adalah berganda. Berganda. Okay. So far, boleh faham eh? So, saya ulang balik. Ad valorem adalah cukai. Okay, kaedah cukai berdasarkan peratusan. Spesifik adalah kaedah cukai berdasarkan berat. Compound tariff method adalah kaedah cukai yang kita kombinasikan ad valorem, peratusan, campur dengan berat. Maknanya dia berganda. Cukai. Maknanya kita akan pergi satu persatu dulu. Kita akan pergi satu persatu dulu. Okay, tengok contoh baru akan faham. Alright. Untuk mengira, macam mana kaedah ini digunakan, saya letakkan satu jadual. Di setiap pelabuhan, kita akan ada, kalau dulu dia ada buku yang tebal, sekarang dah pakai sistem, kita masuk dalam sistem komputer, dia akan ada jadual yang kita panggil sebagai jadual pencukaian barangan import. Setiap custom ada, dekat dekat pelabuhan, dekat mana-mana point of entry, point of exit, semua ada, jadual pencukaian barangan import. Jadi kategori kat sini, jadual pencukaian barangan import kerajaan Malaysia, kategori ini untuk buah-buahan import. Tu kalau kata yang ini buah-buahan import. Okay. Saya letakkan table ni dulu. Saya letakkan table ini dulu. Bagaimana table ini, baru kita pergi pada dia punya cara nak kira dia. Cara nak kira kaedah-kaedah ini. So kalau ikut-ikutnya, kita tengok ada 5 produk, iaitu pineapple, kita ada mango, kita ada kiwi, kita ada grapes, kita ada apple. Apple import, semua import ni. Okay. Alright. Kita nak tahu sama ada dia kaedah cara kutipan tu macam mana, kita tengok nilai cukai. Okay. Kalau pelajar-pelajar saya di kelas dulu, memang kat sini ni tempat kosong ni. Ad valorem ni tak ada spesifik-spesifik, ad valorem compound ni tak ada. Saya suruh dia orang identify this one yang mana satu. So kalau nenas import, kita kena tengok nilai cukai, the tax rate dia berapa. Nilai cukai untuk nenas import adalah 3% kat sini, 3%. Jadi antara definisi yang ini, iaitu ad valorem spesifik dan compound, mana yang menepati peratus. Jadi kita letakkan, bila ad valorem tarif ni saya katakan tadi adalah cukai berdasarkan peratusan. Jadi ini adalah cara kutipannya, baru kita tulis ad valorem method kat sini. Okay. Untuk mangga import lah, 45 sen per kilogram. Kat sini nampak dah perkataan per kilogram. Di sini per kilogram bermaksud berat. Jadi awak gunakan kilogram untuk timbang sesuatu berat. Jadi dia hanya ada per kilogram saja. Jadi kat sini kita tuliskan spesifik. Kaedah dia adalah jenis, bila mangga import datang daripada mana-mana, kita timbang berat dia berapa. Jadi kita kenakan cukai berdasarkan 45 sen setiap kilo ataupun per kilogram. So kalau dia dapat ada 1000 kilo, kita daraplah dengan 45 sen. Okay? Tapi apa, kita pengiraan lepas ni. Kiwi pun sama. 32 sen per kilogram. Ini ada kilogram saja. Jadi kita letakkan ni spesifik. Dan seterusnya anggur import 10% saja. Jadi dia ada perkataan persen saja, ini confirm adalah ad valorem. Kita tengok yang nombor 3 ni, iaitu compound tariff method. Macam mana dia punya nilai cukai dia. Nilai cukai untuk apple import kat sini, apple import 5%, ini ad valorem ni. Tapi kita tak tengok lagi kat sebelah dia, ada campur dengan 60 sen per kilogram. Ini maksud dia compound. Kita kenakan cukai ad valorem satu bahagian, campur dengan cukai yang berdasarkan berat satu bahagian. Maknanya satu cukai campur satu cukai lagi, cukai kita jadi berganda. Itulah nama dia compound. Compound tariff method. Faham setakat ini? Faham, sir. Faham, Okey. Oh, ingat, tengok nilai cukai. Kalau kata ni tempat kosong, tengok nilai cukai dia apa. Kalau peratus, ini ad valorem lah. Kalau per kilogram, ini adalah spesifik, guna berat. Kalau dia ada kedua-dua, peratus dengan per kilogram, ini adalah compound. Ini adalah compound. So, jadual ni penting. Jadual ni penting untuk kita. Jadual ni penting untuk kita kira bagaimana, caranya untuk mengira cukai yang untuk barangan import yang masuk. Okay.
Kita tengok kat sini. Ad valorem, saya ulang balik. The import tax that is collected based on percentage of market value. Ini adalah definition dia. Import tax yang dikutip berdasarkan peratusan nilai pasaran of the import product. Eh. Jadi macam mana nak kira? Okay, macam mana nak kira? Kita tengok ni contoh dia. One ship from New Zealand brings grape that is estimated the market value of 1 million RM. Okay, full stop kat sini. Dia tak ada full stop kat sini. Calculate the ad valorem tariff for the grape based on the table given above. Eh. So kita nampak mana market value dia adalah 1 juta. Jadi mana nak dapat 10% ini? 10% ini kita dapat dekat jadual tadi. Jadual tadi. Okay. Kita mesti tengok jadual cukai. Untuk grape ataupun anggur. Eh. Anggur itu tak 10% kat sini. Anggur import 10%. Mesti daripada dia punya market value adalah 1 juta tadi. Mana nak dapat 10% ni? Ha, itu adalah dia. Eh. Kita, nota ni adalah kesinambungan dia. Eh. Jangan baca satu part saja. Bila satu part dia tak faham lagi. Eh. Mesti tengok dekat jadual. Eh. Kita kena refer. Eh. Kita kena letakkan diri kita sebagai custom officer dekat dekat pelabuhan. Eh. Ini simple soalan. Ini simple direct. Sampai dia bagi ad valorem tariff kat sini. Ad valorem tariff tu. Eh. So kita darablah 10% darab 1 juta. 0.1 darab 1 juta dapatlah 100,000. Inilah okay, cukai yang dikutip untuk okay, untuk anggur import tersebut. Untuk anggur import tersebut. Mana dia? Kita dapat 100,000 pendapatan. Eh, pendapatan. Bayangkan kalau kata market value dia ada 10 juta. Kita dapat 1 juta. Itu untuk satu kapal. Dalam sehari kapal bersinggah berpuluh-puluh beratus. Eh. Di setiap pelabuhan di Malaysia ni, Pelabuhan Pinang, Pelabuhan Port Klang, Westport, Tanjung Kelepas, Kuantan, eh, Pelabuhan Kuching, Pelabuhan dekat dekat Labuan, eh, jadi banyak, eh. So ini adalah, jadi pendapatan kita banyak. Sebab tu kita pentingnya benda ni pada international business, eh. Okay, kita pergi macam mana nak kira specific tariff method lah, eh. So kita tengok definition dia dulu, the import tax, ya, bukan export dah, pastikan dengan salah, eh, sebab kita cerita tentang import tax saja ni, eh. The import tax that is collected based on the total value per kilogram of the import product, eh, based on the total value per kilogram. Okay. Tengok macam nak kira, eh. One ship bring mango from Thailand and the weight of the mango dan berat mango ataupun mangga-mangga itu adalah 200,000 kilogram. Calculate the specific tariff for the mangoes based on the table given above. Eh. Kita kena tengok jadual kat sebelah. Jadi bila kita tengok jadual mangga tu, 45 sen per kilogram, kita kena darab dengan 200,000 kilogram. Pasal pengat keseluruhan dia adalah 200,000 per kilogram. So kamu akan dapat 90,000. Di mana student silap? Eh? Di mana student silap? Selalunya apabila soalan keluar, akan keluar sekali dengan contohnya the weight of the mangoes are 200,000 kilogram and the market value, dia katakan the market value is 1 million ringgit. Dia akan salah kali kat sini. Pelajar akan, dia betul lah dia dapat dekat table tu, dia dapat 45 sen per kilogram, tapi dia kali itu yang salah. Dia kalikan dengan market value. Salah lah pasal ni specific tariff method. Specific tariff method kita kena kalikan dengan berat juga, eh. Berat juga, eh. Jadi kat sini kita nampak 45 sen dia kalikan berat. Yang jadi student akan salah apabila ada dua maklumat di sini tambahan, iaitu dia bagi sekali dengan market value. Jadi student kena bijaklah tengok definisi dia apa, eh. Kat sini pun sama. Dia akan bagi sekali dengan 1 juta ni sekali dengan berat, eh, nilai berat dia keseluruhan. Jadi kalau salah garap, kalau salah darab, habislah. Ini akan jadi salah. Ini akan jadi salah dekat nilai cukai. Nanti saya akan bagi soalan supaya kamu nampak apa yang saya cakap tu, eh. Apa yang saya cakap berkenaan cukai ini. Macam mana nak kira. Macam mana student boleh salah. Okay. Petua nak ingat adalah bila melibatkan spesifik tarif, eh, per kilogram mesti darab dengan perkataan kilogram juga. Bila kamu pegang ini, kamu tak akan salah kedua-duanya. Saya ulang balik, eh. Dia punya petua dia apabila melibatkan specific tariff method per kilogram, eh, bila ada perkataan kilogram mesti dikalikan dengan satu lagi info yang ada perkataan kilogram. Okay, satu lagi info yang ada perkataan kilogram. Jadi
kamu takkan salah. Kamu takkan salah. Ingat eh, bila specific tarif, okay, isti darab per kilogram darab dengan yang ada lagi info, satu lagi info yang ada perkataan kilogram juga. So kamu akan dapat. So kamu takkan salah kedua-duanya. Bila dapat satu tu memang firm betul ataupun memang kita pasti betul, insyaAllah satu lagi iaitu ad valorem pun takkan salah. Takkan salah kira eh. Okay. Alright, kita ada lebih kurang 3 minit lagi eh, sebelum 23, 7 minit lagi sebelum 23, kita settlekan yang ini eh. Untuk compound tarif method lah eh, the import tax that is collected is on combination of ad valorem tariff plus specific tariff for the imported product. Kataan yang utama adalah kombinasi eh, kombinasi cukai peratusan campur cukai mengikut berat barangan import tersebut eh. So saya punya soalan di sini, one ship bring apple from US and the total market value of the apple is 700,000 and the weight is 200,000 kilogram. Calculate the compound tariff for the apple. So kita tengok jadual, kita tengok, mesti tengok jadual supaya kita nampak apakah yang dimaksudkan. Kita cari untuk apple eh, untuk apple, untuk apple punya cukai. Apple punya cukai adalah 5% campur 60 sen per kilogram. 5% campur 60 sen per kilogram. So, kat sini, okay, macam mana nak darabkan? Kita combine eh, dua-dua je. Mana dia, persen, peratusan mesti darab dengan market value, manakala berat mesti darab dengan berat juga eh. So, saat ni 5% darab dengan market value dia apa? The apple is, the market value dia apa? Eh, 700,000. So, kita darabkan dengan 700,000. Manakala untuk berat lah, per kilogram mesti darab dengan kilogram. Mana ada info yang ada perkataan kilogram. Jadi kat sini adalah 200,000. Jadi kita akan dapat nilai untuk kedua-duanya. Kita tambahkan kedua-duanya, dapatlah cukai 155,000 untuk apple import daripada US. Yeah? Apple import. I hope it is clear. It is clear how you calculate the three types of, the three methods of import tariff. Boleh guys? Boleh sir, faham jelas. Jelas eh? Boleh. Yang lain-lain tu macam mana? Eh, yang lain-lain tu macam mana? Dia nak tambah pemahaman, dia memang kena buat lagi exercise. Tapi saya tak buat lagi. Saya tak check lagi. Saya belajar exercise tu dan saya tak buka lagi. Dalam pen drive saya, dalam ni semua exercise. Kalau exercise tu, oh, kamu akan nampak lah bahawa ini sebenarnya mudah saja. Nampak macam susah tapi mudah. Okay? So kesimpulan di sini, okay? Tariff barriers adalah cukai yang berbentuk kewangan. That is why ada perkataan RM di sini. Bila kita melibatkan tariff barriers, okay, mesti ada perkataan RM. Maksudnya nilai mata wang. Kita dapat duit. Nilai mata wang. Eh. Right? Sama juga dengan transit tu, kita kutip duit. Dan juga import dan juga export dari pun kita kutip duit. Melibatkan RM. Jadi the next part pada next part tu, sebenarnya tinggal lama kat ni. Takpelah kalau ada masa saya explain lagi lah eh. Saya explain pada hari Khamis. Hari Khamis ni tak cuti kan? Tak. Kami minggu depan lagi cuti lah. So kami lah. So saya kena settlekan cepat lah pasal chapter 3 pun boleh tahan kat video susah eh. Chapter 3 tu kan. Okay. Kalau ada apa-apa masalah sila ni. Nanti saya bagi attendance je lah. Saya tak buat lagi attendance ni. Saya buatkan sikit. Okay sir. Okay, sambil-sambil tu ada apa-apa soalan ke tentang apa-apa hal, tentang apa-apa perkara eh. So untuk kelas yang kami lepas, saya dah masukkan audio tu sebenarnya. Untuk lecture kamu tu, saya dah masukkan audio tu. Jadi baca lah eh. Baca dan dengar eh. Baca dan dengar. So kejap eh, saya buat tender 5E eh. 5E eh. 5E pukul apa ni? Pukul 2 eh. Ya, yes, pukul 2. Pukul 2 dan pukul 3. Pukul pagi, pukul 3 pagi, pelik juga kan. 3 PM. So, bla bla bla. E-E-11, Sunday. So, kita send pada kamu punya. Ni sila tulis eh, tulis attendance. Pasal saya ada kelas D pula lepas ni, directly eh. So, saya letak dekat kamu punya WhatsApp. WhatsApp saya ni kadang lambat juga. Alright, kita tak ada apa-apa soalan, cuba dengar, jangan malas-malas. Walaupun WBL tak boleh malas-malas, eh. Tak boleh malas-malas, apa semua ya.
dapat kuis nanti, kuis tu real time, bila real time ni nak refer pun tak jadi kan. Okay, faham lambat ni kan WhatsApp ni. WhatsApp cepat sikit. Allah. Sir send je lah dekat sini, sir. Mana? Oh ya. Dekat ruang chat. Ruang chat? Astagfirullah. Okay. Ruang chat, okay. Boleh-boleh klik ke situ? Boleh, sir. Okay, ni attendant kamu ni. Aha, boleh rupanya. Tak pernah try lagi, bagus. Okay. Lambat benar nak bukanya ni. Nak bukanya. Sekejap saya tengok. Tu boleh isi sekarang lah untuk kelas kamu. So, sekejap. Saya tak expect respon. Okay, saya buat. Boleh? Boleh isi sekarang. Okay, guys. Dah nak pukul 3 dah, okay. Dan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Tak, saya tak boleh isi. Ah, lagi sekali saya try. Lagi sekali saya dah. Lagi sekali try, klik. Saya tu lupa nak tu lupa nak buka accepting respond ni. Okey, dah boleh. Boleh, okey. Alright. Kita akhiri dengan surah Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim. Amin. See you next Thursday. Jumpa lagi.